Okey, tengoklah kalau saya rajin, saya racik-racik masuk dalam ni. Kalau tidak, saya buang tepi, saya ambil rumput je masuk. Lepas tu baru saya akan bubuh baja dekat kambing. Mudah-mudahan dia terus membesar. Pada usia sekarang ni 2 tahun 4 bulan. Belum lagi 2 tahun 5 bulan. Musang King Kobunden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan. Bagi ni saya nak proses yang ni, tapi tak banyak sikit saja. Okey, saya nak tunjuk ni apa benda dalam ni. Ini ialah tanah, dah jadi tanah kompos lah. Okey, rumput campur dengan tanah lari tu. Hari ni nak mesin sini pula sikit-sikit ni. Okey, mana rumput dia kita akan ambil masuk dalam ni. Dah simpan lah selagi dia boleh disimpan. Selepas disimpan, okey, tapi sebelum mesin tu saya nak proses ni lah. Ni nak browning dulu. Tapi saya perlu ni sikit-sikit lah hujung-hujung. Tak kat mana tangan dia sampai yang atas tu, tinggi tu. Nanti saya pakai tangga lah. Ini sangking durang kahwin. Selepas browning, saya akan taburkan baja kat sini dalam longkang yang saya dah buat sikit lah. Tak banyak, tanda je sebenarnya, tapi dia macam berlongkang. Apakah baja dia ni? Tahi kambing semata-mata. Okey, baja air yang saya buat kemudian. Sabar dulu, kita bagi yang ini dah dulu. Alright, let's go. Buat browning ni saya pun tak berapa pandai juga, tapi saya banyak belajar melalui pemerhatian lah orang lain. Kan kawan tanya macam mana kau boleh tahu, saya tengok orang lah, saya belajar macam tu lah. So apa yang saya dapat ni, contoh ni dahan ni dah cantik lah naik, tapi yang ni akan naik ke atas. So bila dia naik ke atas, yang ni dah kita potong. So kita mengharapkan yang ni nanti akan mendata, yang ni akan mendata. Okey, tu contoh. Dan yang ini satu lagi, ni pun sama. Nampak ni, ni contoh. Saya dah ikat dia. Tujuan saya tarik dia, tapi bila kita ni baik ke bawah tu. Bila kita ikat, bahagian pucuk ni dia naik ke atas. Tak apalah, yang ni dia masih ke bawah lagi, tapi saya ambil contoh yang ni. Ni, walaupun dah dikerat sini. Okey, ni. Yang ni naik ke atas. Ni naik atas, ni naik atas. Tak boleh biarlah. Sebab kalau dibiar dia akan terus naik atas. Saya nak dia melandai kemari macam ni. Okey, jadi kita biarkan peluang untuk yang ni. Yang ni eh, yang ni. Ni. Jadi yang ni kita buanglah. Saya buanglah. Dapat dah yang ni naik ke atas. Potong. So yang ni insyaAllah mudah-mudahan dia akan terus. Teruslah ke sana. Tu secara teori lah. Kalau tak jadi kita buat lain. Okey, saya buat yang rendah-rendah dulu yang tercapai dekat tangan. Okey, ni yang bawah ni tak apa, saya biarlah dulu. Okey, tengok macam mana. Dia kecil sangat lagi, tak ada masalah. Okey, tali-tali ni. Ni tali dulu saya ikat. Harapan dia macam ni. Tapi ikat pun tak ada mana juga. Dia naik ke atas. Oleh kerana dia naik ke atas, jalan pintas ialah ni dia. Potong. Bila potong, ni satu lagi naik ke atas. Saya potong. Dengan harapan yang ni bergerak. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Sejauh mana kebenaran dia, banyaklah contoh yang saya tengok dalam YouTube daripada kawan-kawan kan. Ni contoh satu lagi. Saya ambil contoh lah ni. Ni dekat ni. Okey, ni perkongsian saya je. Kalau salah, tak betul, tuan-tuan yang ikut. Yang menanggung pokok saya lah. Tapi kalau okey, alhamdulillah. Ni. Ni kena atas ni. Ni dah betul dah ni, dah cantik dah ni. Okey. Jadi saya tak nak dia naik ke atas, kita tak nak dia naik ke atas, kita potong. Jadi kita potong ni, kita akan merangsang yang ni untuk bergerak. Sama juga yang ni ujung dia dah naik ke atas. Kita potong. Ujung ni. Okey, yang bawah ni saya biarlah dulu.
tak ada masalah, bila-bila je kita boleh kerat kalau dia ke bawah kan. Okey, yang ni, ha, yang ni sangat jelas. Sangat jelas naik ke atas. Tengok, aku tengok eh. Ha, nampak tak? Yo, dia naik atas. Ha, mungkin apa sebab dia naik atas ni? Salah satu faktor ni. Pisang ni ya, tak mungkinlah dia akan dapat terus sampai sini. Ya, maksudnya dia akan bergerak terus sampai sini. Saya tak pasti. Tapi kalau ikut apa yang saya perhatikan, dia pun nak cahaya. So pisang ni lah. Ha, macam mana nak buat? Pisang ni jauh dia lebih kurang 15 kaki. 15 kaki lah daripada pokok ni. Tapi tak apalah. Saya akan cuba selesaikan 4 berdu tu. 1, 2, 3, 4. Habis 4 ni, saya alihkan lah. Bukan alih lah, maknanya tidak ada lagi pisang di sini. So yang ni, yang anak 2, kita akan ambil. Alright, kita balik kepada pokok ni. Macam mana nak buat? Ha, proses yang sama. Okay, potong aje lah ni. Nak buat macam mana? Okay. Ha, bila potong, ini keadaan dia. Dia akan jadi macam ni. So yang ni sini, saya harapkan yang ni boleh bergerak lah ke sana. Yang ni tak apa, kita potong kemudian pun tak apa, yang bawah. Kita tengok yang atas tu, yang bergerak naik memucuk macam tu sama. Kan? Okey. Jadi saya kerat bahagian putuk-putuk dulu. Bahkan yang atas ni tak capai kat tangan saya. Nanti kalau kita, sebenarnya boleh capai, tapi sebelah tangan ni kan, saya tunjuk yang bawah aje. Sekejap lagi saya buatlah, saya tarik dengan sabit. Saya tarik ke bawah, betul-betul saya potong. Tak sampai, nanti saya naik tangga naik ke atas. Okey, yang ni saya dah ikat dengan tali. Okey, ha ni dia. Tujuan ikat supaya dia ke bawah lah. Setakat ni cantik, tapi yang ni nampak ni. Ha ni. Bercabang, naik ke atas. So, kita kena buang lah. Ni, ni saya buang dulu eh. Untuk memudahkan kita nampak lebih jelas. Ha. Ha, satu dah jatuh. Ni pun sama. Tak boleh ni. Ha. Yang lain tu dah nampak dah. Dia bergerak dah. Ke ujung sana kan. Ha. Tak apa pun belahan lah. Takkan mana boleh. Ni pun sama. Saya dah kerat ni. Okay. Dia pergi naik ke atas. Kita tak nak dia naik ke atas lah. Kalau dia naik ke atas, isunya pokok durian ni, dia nak berbuah, dia mesti, dahan dia mesti macam ni. Dahan dia mesti macam ni. Ha. Mendata. Dia tak boleh menegak ni macam ni. Jadi naik ke atas. Bila naik ke atas, tak ada can lah. Kita kena buang. Ah ni, ha, naik atas tak boleh. Jadi saya kena buang yang ni. Okey. Ni saya ambil bahagian yang rendah-rendah dulu. Okey. Ah, sayang, memang sayang kan kita tengok dia. Alamak pokok ni. Tapi tak apalah. Ha. Ni semua sama tak boleh. Ha, ha. Saya buang. Okey, yang ni belahan lah, buang. Okey. Yang ni buang. Okey. Yang ni pun saya biarlah dulu. Nanti pembelahan kita tengok balik macam mana. Sebelah tangan Azal eh. Ha. Yang ni saya buang. Dia dah turun ke bawah kan. Nampak sangat ni. Okey. Ni ranting halus. Saya buang ni lah. Okey. Yang lain tu berdikit-dikit. Yang ini pun sama. Ni. Nampak. Ni dah bawah. Saya tak ikat. Dia tumbuh cantik dah. Dari sana terus mendata. Tapi dia naik atas ni. Ha, ni saya kena buang. Mana yang naik ni saya kena buang. Ha. Maknanya kita nak bagi dia terus straight. Harapannya macam tu lah. Mudah-mudahan. Kan? Tapi kita tak pasti apakah kesudahannya nanti. Mana pun insyaAllah. Okay. Ha, ni saya kerat lah. Yang ke bawah ni. Ha, ni. Okay. Okay, tuan-tuan. Saya tak dapat tunjuk semua eh. Ha, sikit lah dulu. Ha, ni. Yang mudah. Ni. Ha. Saya nak dia terus bergerak sini. Okey, ni satu pokok. Yang pokok kahwin lah. Yang atas tu saya tak buat. Tak sempat. Tak sampai ke tangan. Ini satu lagi masalah yang sangat jelas. Ni. Ha. Okey, ni. Naik ke atas. Ha, ni. Buang lah ni. Apa simpan lagi. Ha, tak nampak. Okey. Ha, ni dia. Habis. So kita nak dia bergerak.
Tengoklah yang lain tu. Yang lain tu perlahan-lahan saya selesaikan. Macam ni memang tak ada lah ni. Ni saya patutnya buang ni. Okey. Ini buang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, katalah mereka juga. Ha. Saya ikut je lah panduan dan apa nama mereka dah berpengalaman ke bukan. Jangan potong kat sini. Pangkal ni. Potong biar ada ekstra sikit. Ha, tu je lah. Jadi kita potong. Ha. Dah terang. Ha. Sikit-sikit lah. Saya tak boleh buang semua. Nanti takut pokok ni mati kering. Tak cukup dia nak buat fotosintesis. From time to time. Saya buang. Jadi ni nak kena buang ni. Ni jauh di atas. Tak apa, kejap kisah bang. InsyaAllah. Okey. Dan yang tu saya sebelah tangan tak muat tuan-tuan. Nanti saya tak menang lah. Tak boleh tarik. Saya kena pakai dua tangan. Saya buat dululah. Nanti saya ambil gambar dia, insyaAllah. Lepas tu kita akan kutip dan daun ni. Okey. Tengok lah. Kalau saya rajin, saya racik-racik masuk dalam ni. Kalau tidak, saya buang tepi. Saya ambil rumput je masuk. Lepas tu baru saya akan bubuh baja. Saya akan ambil. Mudah-mudahan dia terus membesar. Pada usia sekarang ni 2 tahun 4 bulan. Belum lagi 2 tahun 5 bulan. Musang King Kobunden.